Halo guys, kembali lagi di Sepening Embun Channel. Kalau mungkin kalian pernah dengar, banyak kejadian aneh di dunia yang terjadi dan tidak masuk akal. Kejadian tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari iklim, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa kejadian aneh di dunia yang tidak masuk akal versi Sepening Embun Channel. Hujan kata. Kejadian aneh yang pertama adalah hujan kata nih guys. Aneh bukan? Secara kata kan gak bisa terbang, kok bisa jatuh dari langit? Ya, dilansir dari gramediablog.com bahwasannya hujan kata ini pernah terjadi di beberapa negara. Pertama kali terjadi di Kansas, Missouri, Amerika Serikat pada tahun 1873. Dan kemudian terjadi lagi di beberapa negara lain yaitu Napoleon Yunani pada tahun 1981, Sheffield Inggris pada tahun 1995, dan Ishikawa Jepang pada tahun 2009. Dilansir dari sumber lain yaitu CNN Indonesia, bahwasanya peristiwa ini juga pernah terjadi di Serbia pada tahun 2005. Beberapa peneliti berpendapat bahwasanya hujan kata ini terjadi karena adanya angin tornado atau angin puyuh yang menyeret habitat kata sehingga kata terbawa oleh angin dan terjatuh seperti hujan. Ayam tanpa kepala. Nah, yang selanjutnya ini juga aneh guys. Kalau biasanya ayam disembelih mati, ayam yang satu ini menolak untuk mati. Bahkan bisa hidup tanpa kepala. Aneh bukan? Dilansir dari BBC News Indonesia bahwasanya peristiwa ini terjadi tepatnya pada tanggal 10 September 1945 di Fleeta, Colorado, Amerika Serikat. Saat seorang yang bernama Lloyd Elson dan istrinya Clara sedang menyembelih ayam-ayamnya. Satu dari 40 atau 50 ayam itu tidak mati dan bahkan berjalan-jalan setelah mereka memotong ayam itu. Ayam itu kemudian diberi nama Mike dan menjadi terkenal di seluruh dunia berkat keanehannya. Ayam itu bertahan hidup selama kurang lebih 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan sampai kemudian akhirnya meninggal dunia atau mati. Selama 18 bulan mereka memberi makan ayam itu dengan cara memberikan pakan berupa cairan langsung ke dalam kerongkongannya. Kata kawini ular betina. Peristiwa ini terjadi di kota Kununurra, tepatnya di Australia Barat. Saat seorang petani bernama Paul Mock tak sengaja menemukan seekor ular betina sedang menggendong 10 katak di bendungan pertaniannya. Dilansir dari CNN Indonesia, ada seorang ahli biologi di Museum Sydney Australia yang bernama Jody Rowley yang mengatakan bahwasanya peristiwa itu terjadi karena 10 katak janda itu terbotakan akibat hasrat untuk kawin. Selain itu, Rowley juga mengatakan bahwasanya katak jantan ini agak kurang memilih objek yang akan ditangkap, sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk melekat pada apapun, termasuk benda mati seperti batu, kaki manusia, hingga katak jantan dari spesies lain. Itu tadi adalah beberapa kejadian aneh yang pernah ada di dunia, versi Sepening Embun Channel. Jangan lupa untuk subscribe untuk dapat informasi menarik lainnya.